Masya Allah, tabarakallah. Ini di jalan raya sudah mulai banjir ya. Pokoknya setelah setelah diguyur hujan ya seharian, malam hari sejuk kota Mekah ya, angin semilir, wah ini menambah kenyamanan ya para tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Lagi situasi dan kondisi di kota Mekah ya, Masjidil Haram. Alhamdulillah, jadi di akhir-akhir ini ya, terutama di bulan November ini sudah menjadi langganan tahunan ya. Saya bisa mengatakan musim hujannya kota Mekah itu di bulan November. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di kota Mekah, tepatnya ini di perhotelan Jamaah Umrah kawasan Jabal Omar. Dan kota Mekah hari ini seharian diguyur hujan ya, dan saya akan berbagi suasana malam harinya setelah siangnya diguyur hujan deras. Masya Allah, tabarakallah. Ini ya suasana kota suci Mekah Al-Mukarramah ya. Jadi kota Mekah tuh mulai pagi itu matahari sudah malu-malu menampakkan diri ya. Kemudian setelah menjelang sore itu hujan deras, hujannya lama banget ya, sampai di beberapa jalan raya di kota Mekah itu banjir ya. Dan saat ini malam hari setelah hujan terasa dingin banget ya. Dan saya akan berbagi suasana malam hari di kota Mekah ya. Tepatnya saya ini berada di hotel, depannya Hotel Darut Tauhid Intercontinental ya. Kemudian di sebelah kiri saya ini Hotel Hyatt Regency ya. Dan kebetulan tadi saya ngirim kurma ya, ada pesanan just tip kurma, oleh-oleh dan lain sebagainya dari jamaah dari Singapura ya, dari Singapura. Kemudian waduh, ini di luar di jalan raya ini ya, ini di kawasan Jabal Omar nih padat banget ya. Ini menunjukkan bahwa di hampir penghujung bulan November ini kota Mekah ini padat ya, mendekati akhir tahun atau mendekati Desember atau mendekati puncaknya musim dingin kota Mekah ini semakin padat. Contohnya ini hotel di depan saya ini begitu banyak begitu banyak ya jamaah yang keluar masuk sini ya. Ini hotel namanya Hotel Jabal Omar Hyatt Regency ya ini. Dan ini jaraknya kalau ke Masjidil Haram sangat dekat ya. Keluar dari hotel ini langsung nyebrang jalan ini sudah WC6 ya. Ini ya, kita langsung melihat situasi dan kondisi di Masjidil Haram ya. Jadi hujannya tadi memang lama banget ya, lama banget, terutama setelah sholat asar tuh lama banget sampai maghrib ya. Dan suasana malam harinya seperti ini. Pokoknya nyaman lah yang melaksanakan umroh di bulan-bulan November, di akhir bulan November ini. Ini kawasan namanya ini Jabal Omar. Kenapa dikatakan Jabal Omar ya? Karena dulu di sini tuh ada gunung ya, Gunung Omar ya. Atau di depan sana itu konon ya, di Mekah Tower tuh konon dulunya itu ada rumahnya Umar bin Khattab ya. Atau gunung di sini, dulu itu gunung, memang di sini kawasan gunung ya. Jabal Omar atau Gunung Omar ya, untuk mengenang sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini situasi dan kondisi di Masjidil Haram ya. Kita mau ke Masjidil Haram ya untuk melihat situasi dan kondisinya Masjidil Haram ya. Ini
Ini ada orang yang berbaris antri nah. Ini antri makanan yang gratis tuh ya. Atau sabilan ya, bahasa Arabnya itu sabil ya. Sabil atau gratisan. Nah, kita harus antri sabar seperti itu. Kita langsung menuju ke Masjidil Haram. Kita di belakangnya WC 6 ya. Kita intip di belakangnya WC 6 itu ada apa ini? Nah, ini ya. Ini memang dingin ya saat ini. Angin cemilir di malam hari. Ini situasi dan kondisinya di WC 6 ya, di belakangnya WC 6. Itu perhotelan kawasan Jabal Omar ini ya. Jadi perhotelan-perhotelan tuh ada yang kawasan Misbalah, ada kawasan Ajiat Masofi, ada kawasan Ajiat Sud, ada kawasan Jabal Omar. Ini namanya kawasan Jabal Omar ini ya. Ini kawasan Jabal Omar. Oke, kita masuk lagi ya ke pelataran Masjidil Haram untuk berbagi situasi dan kondisi. Jadi Masjidil Haram tuh bebas ya. Banyak orang yang mungkin ya, ini dari Sudan atau negara-negara lain ya, mereka tidak mempunyai rumah di sini ya. Mereka tidurnya di sini, kemudian nyari makan di sini gampang ya, karena banyak orang bersedekah juga ya. Ini situasi dan kondisinya ini di depan Masjidil Haram ya. Masya Allah, ini di 79 pintu ya, atau pintu utama Masjidil Haram, namanya pintu Malik Fahad. Dan tidak lupa saya doakan dari depan pintu utama ini Masjidil Haram, mudah-mudahan yang nonton video ini dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji dan rahamin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini ya situasi dan kondisinya ini di depan pintu utama Masjidil Haram. Ini WC 6 ya. WC 6 itu lokasinya tepatnya di Mekah Tower ya. Di Mekah Tower. Sampingnya Hotel Mekah Tower ini. Ini adalah Hotel Mekah Tower. Jadi karena hujan tadi terlalu deras ya, jadi Masjidil Haram ini agak kotor ini lantainya ya. Walaupun sering dibersihkan ya. Nah, ini situasi dan kondisinya ya. Jadi kita berjalan di pinggiran aja ya. Dan ini menjadi gambaran ya bagi yang pengen umroh nih di akhir bulan November ini, seperti ini ya situasi dan kondisinya. Seperti ibunya itu jamaah dari Indonesia tuh ya, bapaknya itu ya Allah. Jamaah dari Indonesia. Ini situasi dan kondisi di pelatarannya ya. Ini pelataran Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ya. Dan di depan ini adalah Hotel Mekah Tower. Hotel Mekah Tower ya. Ini suasananya ya Allah. Jadi hotel-hotel di depan Masjidil Haram tuh selalu padat ini ya. Padahal ini jumlahnya ribuan kamar ya. Jadi saat ini ya panen ya. Panen tiap hari ya. Panen kok tiap hari ya. Kalau petani panennya kan 3 bulan sekali ya, petani padi ya. Tapi kalau di sini tuh panennya tiap hari. Ini KFC ya. KFC yang biasanya itu full, rame, antri padat. Ini nggak terlalu rame ya hari ini ya. Memang nggak hari ini aja ya. Akhir-akhir ini KFC ini nggak terlalu rame ya. Masya Allah, ada yang pakai kursi roda yang
canggih ini kursi rodanya. Ini madam-madam Arab ini jualan pas di depan Masjidil Haram. Ini kalau bukan orang Arab udah habis ini. Ditangkepin ini. Karena mereka adalah orang-orang Arab asli, sehingga diberikan kesempatannya untuk mencari rezeki di depan Masjidil Haram. Insyaallah tabarakallah. Ini situasi kota Mekah ya. Allah akbar walillahilhamdu. Kita lihat situasi dan kondisi di kawasan ini ya. Masya Allah, sekarang ditanami ini ya, ditanami pohon ya, ditanami pohon. Sekarang ada penghijauan. Ini sekali lagi situasi dan kondisinya ya. Ini di depannya, ini pintu utama juga ya. Ini namanya pintu Malik Abdul Aziz ya, pintu utama Masjidil Haram. Dan ini jalur menuju ke perhotelan jamaah umroh kawasan Mispalah ya. Dan ini ada progres baru ya. Sekarang ada penghijauan ya di kawasan ini. Ini ada penghijauan seperti ini. Pokoknya setelah diguyur hujan ya seharian, malam hari sejuk kota Mekah ya, angin semilir, wah ini menambah kenyamanan ya para tamu-tamu Allah untuk melaksanakan ibadah di Masjidil Haram khususnya ini ya. Jadi ngapain ini orang-orang ini ya? Orang-orang ini antri ya, antri untuk mengambil sedekah ya, mengambil sedekah ya. Kita review lagi atau kita lihat situasi dan kondisi ya di depan Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah. Ah iya, gila, masya Allah. Tidurnya begitu nyenyak itu ya, si Tuan Takur tuh. Ini ya, sekali lagi situasi dan kondisi di kota Mekah ya, Masjidil Haram. Alhamdulillah, jadi di akhir-akhir ini ya, terutama di bulan November ini sudah menjadi langganan tahunan ya. Saya bisa mengatakan musim hujannya kota Mekah itu di bulan November ya. Hampir setiap minggunya dalam satu minggu 6 hari itu ada hujannya ya. Entah itu 2 hari, 3 hari, bahkan kadang-kadang itu cuma selang 1 hari hujan ya. 1 hari hujan, 1 hari tidak, seperti itu. Dan ini memang terasa ya, kota Mekah sekarang banyak gunung-gunung yang sedang menghijau ya. Gunung-gunung yang sedang menghijau karena tumbuh rerumputan ya. Maka dari itu tak heran ya, sekarang di pasar sayur kota Mekah tuh murah-murah sayurnya ya. Karena di kota Mekah itu sendiri ketika musim dingin banyak orang yang petani ya, menanam terong, cabai dan lain sebagainya. Pare belut ya, gitu itu. Ini ada orang Arab anak muda itu ya, pakai celana pendek di depan Masjidil Haram tuh. Allahu Akbar ini ya, situasi dan kondisinya ya di depan Masjidil Haram ini.
tidak heran ya, makanya di bulan Desember tuh jamaah lebih banyak, lebih padat ya, karena pertama cuacanya yang sangat mendukung, dingin. Yang kedua adalah memang liburan ya, liburan. Kita berada di depan ini ya, hotel ini ya, dan hotel Burut Saah ini ya namanya. Jadi sekali lagi, Kota Mekah siang hari ini diguyur hujan ya. Tadi saya itu belanja kurma ya untuk pesanan dari jamaah Singapura. Di pasar kurma itu jalan rayanya banjir karena hujan deras ya. Dan kemudian malam hari seperti ini itu Kota Mekah cuacanya dingin ya. Dingin, angin semilir. Masya Allah, tabarakallah. Ini ya Kota Mekah ya, kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan sekali lagi penonton YouTube-nya Mas Sawi ya, dari mana saja, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau insya Allah kalau melaksanakan umroh atau haji ya, nanti bisa, jangan ribet-ribet mikirin oleh-oleh ya, cukup SMS Mas Awi ya, nanti pesan ke Mas Awi, nanti oleh-olehnya bisa diantar ke hotelnya, bayarnya bisa COD, bisa transfer, bisa rupiah, bisa real. Nah, cukup mudah ya, pokoknya pelaksanaan umroh Anda mudah. Masya Allah, ini jamaah ini yang mau melaksanakan umroh, ini jamaah dari mana ini ya, jamaah umroh dari Indonesia ini. Baru datang ya mereka, umroh wajib atau umroh pertama ya. Oke, kita mau ke sana ya. Ini kita ke sana. Ini di kawasan ini ya, Masya Allah. Jadi Mas Sawi juga tidak ada bosan-bosannya yang membuat video di sini ya, karena pada dasarnya Mas Sawi ini berbagi ya situasi dan kondisi Kota Mekah ya, untuk referensi para jamaah apabila ingin melaksanakan haji atau umroh, nanti menjadi gambaran Kota Mekah itu seperti ini ya. Saat ini Mas Sawi selalu update suasana terkini Kota Suci Mekah Al Mukarramah. Oke, itulah tadi ya, secara khusus saya berbagi situasi dan kondisi Masjidil Haram Mekah Al Mukarramah di malam hari, yang siang harinya diguyur hujan deras, malam harinya angin semilir, sejuk dan dingin. Sekian tayang kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya. Tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe dan komen, yang akan selalu mengabarkan kabar haji, kabar umroh, kabar Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.